Oke, Simeton, selamat malam. Kali ini saya berada di Stadion Igusti Ngurah Rai, di mana Stadion Igusti Ngurah Rai juga stadion yang dipakai nanti untuk venue Piala Dunia, tapi untuk tempat latihan ya, tim peserta Piala Dunia, tetapi bakal menurut wacana yang saya dengar dan perencanaannya bakal dijadikan venue untuk Liga 1 juga, Simeton. Nah, ini bakal berbenah seperti apa nanti biar bisa menyelenggarakan untuk Liga 1 bakal diperbaikilah gitu istilahnya, Simeton, dipenuhi kelengkapannya untuk Stadion Igusti Ngurah Rai ini, Simeton. Nanti setelah di sini nanti bakal saya sambung juga ke Stadion Kompiang Sujana, Simeton. Oke. Nah, sembari kita mau menuju ke video berikutnya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe di HJA Casual Channel ini. Dan terima kasih banyak untuk Smartphone yang sudah selalu dukung support HJA Casual Channel ini juga. Oke, Smartphone, kita lanjut ke video berikut. Oke, Smartphone, tadi itu kita ke arah kanan ya, menuju ke selatan di lobi Stadion Igusti Ngurah Rai, karena ini lampu juga belum dinyalain, Smeton. Ini mau tes nyala lampu juga, tetapi tidak bisa saya masuk begitu saja ke ruang-ruang karena belum dibuka. Hanya beberapa ruangan yang bisa dibuka yang kita bakal cek nanti, karena kesiapan untuk sebagai tuan rumah menyelenggarakan Liga 1 itu banyak faktor yang harus dipenuhi, seperti ruang ganti, ruangan wasit, ruangan medscom, ruangan medis, HB, dan lain-lain, Smeton. Di sini sih sudah mencukupi, dan walaupun ada kekurangan lagi sedikit-sedikit, bakal diperbaiki dan dipenuhi nantinya, Smeton. Oke. Nah, Smeton, jadi seperti ini. Ini adalah ruang ganti atau changing room untuk nanti peserta yang bakal berkompetisi ataupun mengikuti ajang Piala Dunia U20 2023 di Bali. Ini tempatnya, venue ini adalah Igusti Ngurah Rai, adalah tempat untuk latihan dari tim peserta Piala Dunia nanti, Smeton. Nah, kalau kita lihat kan ini berdampingan nih, Smeton, ruang gantinya. Ini yang ruang ganti 1 dan ini ruang ganti 2, atau ini ruang ganti 1 di sana ruang ganti 2. Tetapi kalau secara aturan liga ini tidak boleh berdampingan seperti ini, Smeton. Jadi perlu ada tambahan ruang ganti. Mungkin di saat saya lewat pertama kali di lobi di sana, nanti bakal di sana dibikinkan ruang ganti lagi. Nah, kita lihat ya di dalamnya seperti apa. Oke, Smeton, seperti ini. Kalau yang kemarin di Kompiang Sujana udah saya share juga ke Smeton ya. Luasannya kalau yang di sini lebih kecil, Smeton. Di sini mungkin 1, 2, 3 setengah kali 1, 2, 3, 4 setengah. Tiga setengah kali 4 luas dari ruang gantinya, Smeton. Masalah kalau liga terlalu kecil, Smeton, karena kita bisa hitung aja ya, Smeton, satu tim itu pemain beserta official kemungkinan kurang lebih ya antara 20 sampai 24 orang, dan lebih bisa sampai 35. Luasnya seperti ini tidak bisa dan tidak memadai. Maka dari itu ini mungkin jadi opsi pertamanya, ini digabungkan nanti, satu tim digabungkan dengan yang di sebelah, dan ruang ganti berikutnya harus bikin di sebelah lagi, gitu, Smeton. Opsi. Di sini juga ada lemari kabinet sebagai tempat gantungan atau nyimpan barang dari pemain semuanya. Ada jumlahnya total 12, Smeton. 12 kalau liga ini kurang. Karena ada pemain cadangan, dan juga kita harus memerlukan tempat duduk. AC juga belum terisi di sini, Smeton. Ya, kita bisa saksikan AC juga belum terisi. Tuh.
Dan di sini langsung juga berdekat dengan wastafel. Areanya kecil. Coba kita cek turun ke toilet. Oke. Nah, toiletnya pun di sini di sisi luarnya toilet ada urinoir 3. Kalau wastafelnya udah langsung di atas ya, di tempat kita tadi. Oke, ini shower. Showernya lumayan luas sih. Shower 1, shower 2. Sultan, tuh. Dan ini toilet. Berarti ada showernya 2 untuk tempat mandi ya pemain. Dan di liga sekarang ini karena COVID, peraturan atau regulasinya pemain itu tidak diharuskan untuk mandi di stadion, bisa di hotel langsung gitu sebetul. Itu untuk regulasi sekarang. Agak mending sih masih bisa dipakai, tetapi secara kalau ruang gantinya dipakai kedua-duanya untuk liga pertandingan nanti tidak bisa. Nanti dari pihak mana, kemungkinan besar mungkin yang bakal merenovasi tambahan ini, kita lihat aja nanti ya sebetulnya ya. Kita ntar lihat juga ruang ganti sebelah seperti apa, sembari kita nanti melihat di kondisi di lapang di saat malam, saat lampu nyala. Oke. Nah, sama sebetul, cuman posisinya yang berbeda. Oke, ini sama ya sebetulnya dengan ruang ganti sebelah tadi itu sebetul. Kursi AC tidak ada, tempat duduk. Dan ruangnya ukurannya sama juga, mungil. Ada wastafel dan kaca. Kita cek, di bawah sama juga. Ada ruangan 4, otomatis sudah shower 2, toilet 2, dan urinoir 3. Seperti itu untuk ruang ganti di Stadion Gusti Ngurah Rai. Kalau tempat yang lain yang mau dipersiapkan itu masih terkunci karena ada barang-barang dari atletik dan yang lain, jadi kita tidak bisa masuk melihat. Kita nanti langsung aja ke lapangan melihat situasi kondisi di saat di Ngurah Rai itu lampunya dinyalakan di Sultan. Mungkin Sultan juga tidak sabar lagi melihatnya, kita langsung ke lapangan aja Sultan. Nah, semeton, inilah lampu Igusti Ngurah Rai, Stadion Igusti Ngurah Rai sudah nyala. Sudah nyala dengan kekuatan 800 lux, semeton, atau 800 lux. Cerah juga dan sangat bagus ya, terang ya. Ini sudah cukup banget untuk menggelar pertandingan liga, semeton. We'll be right back.
Sementara ini posisi saya ada di tengah lapangan. Jadi seginilah cahaya 800 lux yang ada di Stadion Igusti Ngurah Rai dengan pencahayaan baru ya, dengan jenis LED untuk lampu stadion ini sama juga dengan yang di Stadion Kapten Wiyan Dipta atau stadion-stadion yang kemarin habis direnovasi semua semeton. Kalau segini sih, kalau menurut regulasi 800 lux itu udah oke lah untuk menyelenggarakan pertandingan Liga 1. Itu minim ya, paling bawah hingga sampai di 1300, 1500, dan juga 2400. Semeton. Oke, sekedar mengetahui ya semeton ya. Semoga ini bermanfaat juga. Informasi dari saya sampaikan kepada semeton bagaimana sih kondisi malam hari di Stadion Igusti Ngurah Rai gitu semeton. Tidak banyak sih semeton karena waktu juga. Karena ini kan nyalain lampu ini kan tidak bisa di backup secara utuhnya dengan listrik. Kita memakai genset juga semeton untuk ngecek lampu ini kelayakannya untuk di malam hari, pertanding di malam hari lah semeton. Bapak kerja ya, Pak? Iya. Kerja malam. Oh, iya, Pak. Oh, iya. Lama. Oke. Bapak udah makan, Pak? Udah makan. Oke, kita sekarang mau kemana lanjut? Kita mau lanjut ke Kompiang Sujana. Oke, semeton. Kita ke Kompiang Sujana hari ini langsung. Oke, semeton. Kita udah nyampe di Stadion Kompiang Sujana. Ini tepat malam nih ya, dan sudah prepare kita untuk persiapan menyalakan lampu juga langsung. Saya ini belum masuk stadion karena kemarin juga kan udah sempat saya juga share juga kepada semeton bagaimana keadaan di dalam ruang ganti ataupun di bangunan-bangunan yang baru direnov untuk gelaran Piala Dunia ini. Nah sekarang saya menunjukkan untuk sisi saat malam hari di Stadion Kompiang Sujana ini. Tunggu ya semeton ya, nanti kalau udah nyala saya bakal masuk share kepada semeton memperlihatkan bagaimana situasi di saat malam hari di Stadion Kompiang Sujana. Kalau mau liburan. Hari ini kita ngapain, Om? Di sini, Om? Kita nyalang lampu. Dup lampu. Penghalang. Harus dimengerti ya semeton itu bahasanya itu. ini belum nyala semeton. Ntar lagi lihat kondisi sudah nyala. Kemarin video yang kemarin saat siang hari hanya memperlihatkan situasi di ruang ganti. Karena ruang ganti doang semeton yang ada di sini. Nanti persiapannya untuk ruang-ruang yang lain itu ya kita lihatlah nanti bagaimana bisa biar bisa di sini menyelenggarakan Liga 1-nya. Nah, semeton, lampu sudah menyala untuk Stadion Kompiang Sujana.
Wih, terang nggak? Terang sebetulnya. Ini saya posisi di titik bola tengah. Beda ya, apa karena arealnya atau karena ada cat untuk tembok di luarnya itu di pinggir itu putih. Sini lebih bagus pencahayaannya, tidak blare ke samping dan cukup rata untuk di areal official atau areal pertandingan semeton. Oke, Stadion Gombiang ini juga masuk dalam perencanaan untuk gelaran Liga 1 seri 4 dan 5 semeton. Jadi nanti di sini bakal ada beberapa pertandingan juga. Kalau udah oke, dipastikan nanti kalau udah oke di sini bakal ada beberapa pertandingan selain di Ngurah Rai dan Dipta. Yang pasti sih tiga ya disebut, dan ada satu stadion Samudra Kuta itu sebagai cadangan. Apabila di suatu tempat stadion itu terlalu banyak intensitas untuk pertandingannya, jadi dipindahkan ke sana gitu semeton. Nah, ini nampak tribun utama dari Stadion Gombiang Sujana. Terus saya deketin semeton ya. Oke. Nanti saya coba naik ke atas di tribun VIP. Kita lihat dari sana. Tapi terang banget sih semeton, sama dengan stadion-stadion pendukung lainnya dengan 800 lux. Ngeplok aja laguannya ngeplok. Ya. Nggak, ini saya kan menyelam sambil minum air biar tenggelam. Keren semeton, cahayanya sangat terang banget. Kita lihat tuh bayangan dari ini, apa namanya, teman-teman kita tidak, dia sejajar, berarti aimingnya udah bagus. Ada 4 bayangan 800 lux. Ini kalau untuk pertandingan Liga 1 sih udah masuk banget semeton. Nah, semoga kedepannya apa fasilitas yang ada sekarang ini di sini semoga bisa terjaga, mungkin antara Pemkot atau Pemprov yang nantinya bakal merawat, semoga dirawat dengan baik dan bisa dimanfaatkan ya dari anak-anak muda kita yang senang main bola ataupun mungkin liga-liga Suratin, Liga 3, Liga 2 dan bahkan Liga 1 bisa bertanding di sini nanti ke depannya dan seterusnya. Oke semeton, seperti itu karena stadionnya juga Gombiang Sujana ya. Stadion Gombiang Sujana ini tidak besar-besar amat seperti di Stadion Kapten Wiyan Dipta. Jadi kita mau review ruang ganti ataupun ruang-ruang lain tidak bisa sementara, karena di sini mungkin keterbatasan tempat juga. Di bawah tribun VIP ini hanya disediakan ada 2 ruang ganti yang sebelumnya udah saya share kepada sementara. Nanti saya coba cek lagi setelah gini sambil closing ya sementara ya. Kita cek lagi untuk sementara yang belum tahu biar mengetahui juga seperti apa sih ruang gantinya, seperti itu semeton. Nah, jadi stadion ini kalau ukuran lapang udah oke. Ada beberapa tribun, hanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 anak tangga untuk tribun ekonomi. Dan juga untuk tribun VIP-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak tangga semeton. Jadi kelihatan ya dari
dari apa namanya, dari jumlah anak tangga untuk tribunnya aja sangat sedikit karena stadionnya mini atau kecil Semeton. Mungkin sampai di sini yang bisa saya share kepada Semeton, situasi di saat malam di Stadion Ngurah Rai dan juga Stadion Kompian Sujana. Semoga bermanfaat untuk Semeton. Semeton bisa mengetahui sebelum digelarnya nanti event-event yang bakal ada di stadion ini keduanya dan juga stadion-stadion yang lain Semeton. Oke, terima kasih Semeton. Sebelumnya matur suma. Terima kasih banyak udah selalu support RJ Casual Channel, udah subscribe dan juga udah like, udah komen. Dan mohon maaf apabila tidak terbalas untuk komen karena saya lagi banyak-banyak ada kerjaan nih, ngurus ada sesuatu lah untuk sepak bola di Bali, itulah Semeton. Terima kasih Semeton. Nanti sembari saya jalan keluar, saya bakal tunjukkan ruang ganti dari Stadion Kompiang Sujana. Matur semua. Oke, Semeton, yang belum mengetahui ruang ganti, oke, ini ada tempat massage dan juga ada ruang pelatih di sini Semeton, oke. Dan di sini juga untuk ruang gantinya nih Semeton. Di sini lebih luas daripada Stadion I Gusti Ngurah Rai untuk areal ruang gantinya. Sama ya, lokernya lemari kabinet gini. Dengan jumlah baru 11 di sebelah sini Semeton, yang tadi di Ngurah Rai ada 12. Nah, untuk di toilet ada perbedaan Semeton. Di toilet di sini sama ada wastafelnya juga. Oke, Semeton, dan juga di sini ada shower 1. Ada 2. Tiga. Nah, showernya 3 dan untuk toiletnya ada 3 Semeton tuh. Oke, dan juga ada 3 urinoir Semeton. Nah, kita sekarang menuju ke ruang ganti berikut. Kunci Semeton tak jadi. Oke, seperti itu. Sembari kita keluar, seperti itu dulu dari saya informasi untuk Stadion Kompiang Sujana. Terima kasih banyak Semeton, matur suma. Sampai berjumpa di video berikutnya.